Oh, ini nomor WA-nya nih. Teman-teman kalau mau telepon dulu juga boleh nih sini nomor WA-nya. Nah, itu. Halo guys, selamat sore. Matahari sudah di ujung ufuk. Wih, ufuk. Sekarang kita sudah berada di Petamburan, Slipi. Nah, ini dia sekelilingnya. Hari ini sekitar jam 5. Dan kita mau cari cemilan. Yuk, kita lihat ada apa di sekeliling. Nah, target operandi kita hari ini adalah bubur ayam Cianjur nih. Woi, oh tapi di depannya mantep. Ini ada pisang coklat. Ada ini tempe mendoan. Kita tes dulu. Woi, aduh masih panas. Mas, potekin mas. Dan bubur lewat mana nih? Lewat sini deh ya. Ini bubur ayam Cianjur Sunda rasa. Wah, ini ada sate ampla. Oh, yuk kita geser yuk, bergeser. Mas, pesan satu mas. Pesan satu, mie ayam, bubur ayam. Porsinya berapa nih? 12.000, mau satu makan di sini? Ini lokasinya di mana nih? Brigjen Katamso. Brigjen Katamso, oke. Wisma Asia 2. Oke, satu deh pesan, makan di sini. Wah. Oh, ini buka jam berapa nih? Kayaknya masih banyak nih. Baru buka. Jam berapa bukanya dari jam 4 tanggal 5 sampai? Sampai habis. Jam 8. Dengan Mas siapa nih? Mas Danu. Oke, udah lama jualannya Mas Danu? 3 tahun jalan, enggak lari. Oke. Campur. Langsung ada apa aja tuh? Itu pakai apa tuh? Bumbu apa ini? Bumbu kari. Ah, itu teman-teman bilang katanya kalau asli Cianjur itu ada karinya ya, tuh. Jadi daun bawangnya dipepes tanpa santan, tanpa sasa. Daun bawangnya diapain? Dipepes. Oh, dipepes. Coba kita lihat dari dekat. Wah, mantap guys. Boleh diaduk dikit coba. Aduk, kasih lihat. Wih, mantap. Terus kasih ke buburnya. Wih, oke, sip. Coba tuh. Kerupuk. Terus, apa lagi nih? Seledri, pakein semua. Komplit. Bawang goreng. Apa? Kacang kedele. Emping. Wih, mantap. Terus di situ ada apa lagi tuh di sana tuh? Ada usus, ada ati ampla, usus, telur kosong. Oh, kalau gitu tambahin oh, telur puyuh ada biasanya. Lagi kosong. Wis, mantap. Kecap. Pakai. Pakai ati. Ya, digituin ya. Yep. Nah, mantap. Sip. Ya, satu cukup. Sama sambalnya boleh satu sendok. Tarik. Sambal satu sendok. Wih. Sedap. Dah. Oke. Sip. Oke. Terima kasih. Saya tambahin tadi ada gorengan pesan satu. Pas, gorengannya boleh cepluin sini, Mas. Potong-potong bener. Sip. Jadi kita mau dipotong-potong makannya, taruh di sini. Ini jual gorengan dari jam berapa juga di sini? Jam 4. Sampai? Jam 11, jam 8. Oh, oke, boleh di sini mas. Sip. Biar mantep tuh, ini masih panas sih. Gorengannya satu berapa tuh? 2,5. Oke, sama tuh yang lain pisang juga. Sama. Wah, gila kita. Nih, kenyang banget nih. Makan segini nih. Malam gak usah makan lagi. Waduh, jatuh. Diskon, morning. Ini cemilan sore, tapi porsinya lumayan gede nih. Kang Nando, nanya dulu. Itu di situ sini aja deh, sini biar kelihatan. Ini geseran dikit. Ini kenapa disebutnya bubur ayam
Cianjur. Asli Cianjur. Oh, oke. Okay. Dibikin berasnya beras Cianjur asli. Ini beras Cianjur asli juga. Bukan dari bikin asal jangan diaduk-aduk. Pasti lama juga gak bakal berair. Oh, gitu. Pakai pandan lagi. Pandan lagi. 100% ya, 20% lain. Iya. Yeah. Oh, oke. Okay. Semua yang pakai. Hah? Babi itu ketampun. Enak gitu. Oh, oke. Okay. Jadi dicampur ya. Oke, okay, sip, sip. Oke, okay, kalau gitu saya makan dulu nih ya. Oke, okay, sip. Terima kasih. Oke, okay, guys, kita makan dulu. Ini penuh banget nih. Kita cobain buburnya. Belum diaduk sih. Wah, mantap. Kena sambalnya. Ini dia nih. Makan. Wah, sambalnya pedes banget, mantap. Jadi ini porsinya ini bikin kenyang. Sambalnya pedes banget, Bang. Sambalnya itu rawit jambai namanya. Rawit jambai. Pedas. Ini khas Sumatera. Jawa nggak ada. Mantap tapi ini ya. Prosesnya habis di pulangkan di pasar, disangkai dulu, udah disangkai, direbus, udah direbus di blender, di blender langsung digoreng. Oh. Biar bisa tahan lama. Oh. Kalau yang dalam 2 hari itu langsung. Oke, oke. Woi, mantap tuh guys. Jadi sambalnya tidak pakai bahan pengawet. Kalau pakai gituan buat apa pak? Anak bini makan, tuannya makan, sama aja membunuh keluarga sendiri. Nah itu dia, mantap. Jadi ini buburnya sendiri juga enak nih, nggak terlalu cair ya? Nggak terlalu cair. Oke, jadi teman-teman buat yang pengen nyobain atau kangen sama bubur Cianjur, nah di sini tempatnya di Jalan Brigjen Katamso, deket flyover, sono ke arah Tanah Abang. Ini buat teman-teman yang suka pedes, satu sendok cukup. Tapi yang nggak terlalu suka pedes, setengah sendok aja udah nampol. Wah, tempenya tipis-tipis begitu. Langsung goreng jadinya. Udah khusus. Ini pesanan khusus atau gimana? Oh. Jadi orang bisa pesan. Ada nomor teleponnya gak? Berapa nomor teleponnya? 0857 0413 50 61. Aku masukin di YouTube gak apa-apa ya, supaya orang pada tahu. Sip.